sekarang kita lagi masak tumis pakai bawang putih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi semua sahabat-sahabatku di tanah air atau dimanapun kalian berada. Halo semuanya. Jadi sekarang menikmati cuaca yang cerah di hari Minggu, kita berrefreshing ke alam. Kita sedang mendaki ke atas. Ya, ini bersama anak saya yang saya gendong. Saya akan berjalan sekitar 3 km untuk menuju ke bukit kecil dan menelusuri sedikit hutan. Ya, Diananya ini gendong. Sambil mencari jamur juga di sekeliling sini, karena memang cuacanya bagus banget untuk cari jamur, emang udah musimnya. Kita akan menuju ke atas bukit itu di sana. Nah, tadi kita explore ke ladang di sebelah situ, dapatlah kita beberapa jamur itu ya, yang seperti silinder itu. Itu merupakan rumput kering yang sudah digulung buat makan ternak. Ini kita nih cuma jalan berempat. Saya gendong anak saya yang cewek, suami saya gendong anak saya yang pertama. Nah, kita akan ke atas bukit sana. Sedikit olahraga ngos-ngosan. Wah, ini ada pohon apa ini? Apa ini ya? Wah, ini beris liar nih. Masih 3 km. Nah, ini anak saya sambil ngelihat pemandangan di sana, bukit-bukit. Ya, nak ya, sambil lihat ya. Yang kuat ya sayang ya. Oh, jadi di sebelah ada anjing. Anjing yang menjaga peternakan. Sejauh ini kita sudah berjalan hampir setengah perjalanan. Wah, saya lihat ada jamur. Mana itu, lihat jamur. Hah? Kayaknya nih, tuh lihat jamur. Wow, ini tuh lihat jamurnya ya. Karena kita nggak yakin ini jamur apa, jadi kita nggak ambil. Turkey tail. Browse it if you want. Turkey tail. Yeah. Jadi namanya turkey tail. Wow, it's beautiful. Ini di tengah-tengah hutan ada rumah buat istirahat. Jadi kita istirahat dulu. Capek banget. Begini tadi nih. Tuh. Jadi buat yang dari bawah, istirahat dulu. Capek. Adam capek? Capek enggak? Adam nem capek. Farad baca di kam. Gere bisa. Oh, this is video. Get it. Turn around. Turn around. You will see on the video. Yes. Turn. Nah, jadi nih petaknya ya. Aduh. Tuh, lihat. Jadi ini kita di sini sekarang nih. Tadi udah jalan dari sini setengahnya. Kita akan menuju ke sini. Kita berdasarkan petanya ya. Masih berapa jalan? Masih berapa jauh lagi nih jalannya? Pokoknya total dari yang kita parkir itu 3 km. Nah, jadi ini udah setengahnya. Oh, ini dia nih. Kita lihat tuh, lihat jalannya. Jeblok. Bekas hujan. Tapi enggak terlalu becek sih. Mana ya? Ke sana. Oh. 5 km. Oh no. 5 km lagi. Jadi ini namanya Vadas House atau Hunter House, di mana mungkin ini kayak base camp-nya buat para hunter. Tadi kita jalan dari sana. Terus istirahat sebentar di sini dan akan melanjutkan perjalanan ke sini. Yang warna biru. Oh, jadi yang warna biru sini.
Iya, ke sini. Ada tandanya. The blue or the yellow? Where we go? Blue or yellow? Lanjutin perjalanan lagi. Anak pertama digendong maunya. Capek banget. Sebelahnya sini. Kadang mata ngelihat kanan kiri kalau ada jamur. Kita ambil. Besok kita akan ke pasar buat diperiksa jamurnya bisa dimakan enggak. Oh my god. This is really bad road. Semangat. Semangat manjat. Aku tidur. Mas-masan. Hebat. Setelah habis lahiran ini hampir 6 bulan nanjak. Nanjak bukit deh. Kayaknya kita udah hampir sampai deh. Mana lihat ke belakang. Kita lihat tuh. Itu posisinya menurun sebenarnya. Tetap semangat, semangat, semangat. Kita lihat hasil akhirnya melihat pemandangan dari atas ini. Finally Adam, yay Adam jalan pintar, nggak usah digendong. Akhirnya sudah sampai dan itu di belakang sampai juga. Ditantang suruh naik ke atas kayaknya nggak mungkin, no way. Aduh, dan dia anaknya tidur. Duit on the top, no I cannot. Inilah puncaknya sampai di atas. I'm not sure I can go up, I'm not sure. Aku takut, saya takut ketinggian. Mendaki boleh lah, ayo. Berapa kilo? Ya ampun. Gini nih, dia itu seperti biasa kalau weekend itu kita enggak pergi ke tempat keramaian kota, tapi kita mencari kedamaian di dalam alam, mencari jamur. I'm not sure I do. No, I'm not going up. I'm not going up. I can shake my knee if I go up. Ini merupakan tuh di atas ya towernya. Ya ampun, mau naik ke atas cuma enggak bisa. Ini namanya Pronaikilato, pemandangan panorama. Ini 421 meter tingginya. Jadi ini dilihat begini ini pemandangannya dari atas. You were on the top already? Yes, yeah. Adam also. Yeah. I shake my knee, I cannot. No. Well, kita tunggu Apu dan Adam ya dari atas sana. Ya, jadi kita menunggu di bawah sini karena memang saya nggak berani banget untuk ke atas. Nyali saya ciut banget. Saya penakut. Pokoknya kalau ketinggian itu dengkul saya tuh bisa gemeter. Jadi saya tunggu aja di sini. Meskipun towernya itu aman banget, tapi tetaplah nyali saya tuh keok banget ya, kayak keong. So, ini Diana juga sudah bangun. Kita akan turun nanti ke bawah. Dan kalau keturun pasti gak terlalu capek ya. Jadi tadi selama perjalanan nanjak sini Diananya tuh tidur. Tidur. Ding 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 ding. Bye bye. Bye bye. Hey. Yosha. We are in the forest now. Oh, Diana want to drink milk.